Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Anda bersama saya, Mr. Misteri. Mimpi. Manusia biasa akan mengalami antara 1460 dan 2190 mimpi setahun. Rata-rata manusia pernah mengalami mimpi yang sama. Dikejar, diserang, terjatuh, kesejukan, kepanasan, lewat ke tempat kerja, terbang dan telanjang di kawasan awam. Sejujurnya, para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami dari mana mimpi berasal. Banyak teori dikemukakan untuk menjelaskan tentang mimpi, tapi tiada siapa yang sepenuhnya faham tujuan mimpi dan apa maksudnya. Ada pengkaji kata mimpi tiada maksud. Ada kata kita kena bermimpi untuk kesihatan mental, emosi dan fizikal. Ada juga kata mimpi wujud untuk mengajar manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan, mencipta kenangan, memproses emosi, membantu proses otak, logik dan abstrak, emosi, simpati dan empati. Para penyelidik merumuskan mimpi membawa maksud perlambangan. Apa yang saintis tahu ialah semua orang punya mimpi. Ketika kita tidur, otak tetap bekerja dalam putaran yang rendah, tidak seperti saat jaga. Hanya bahagian otak yang membantu kita membuat keputusan ketika kita jaga akan berehat, manakala sel otak lain akan bekerja dan menyumbang kepada visual-visual liar yang wujud seakan imajinasi, tapi nyata. Mimpi telah mengagumkan manusia, kemanusiaan dan ketamadunan sejak masa tercipta dan sentiasa akan memeningkan kita. Walaupun sains membuatkan kita dapat belajar tentang otak manusia, misterinya tiada satu pun dapat menjelaskan maksud mimpi kita. MH370, 8 Mac 2014, jam 12.42 tengah malam. Suasana hening disinari terang bulan. Pesawat Boeing 777-200ER memulakan penerbangan dari Kuala Lumpur sedang mendaki ke altitude yang ditetapkan 35,000 kaki untuk sampai di Beijing pada 6.30 pagi. Membawa 12 kru kapal warga Malaysia, 227 penumpang termasuk 153 warga negara China dan 38 rakyat Malaysia, antaranya 5 kanak-kanak. Pesawat milik Malaysia Airlines itu telah terputus komunikasi dengan menara kawalan trafik udara. Hilang dari radar membawa kepada gerakan mencari dan menyelamat besar-besaran melibatkan pelbagai negara dilakukan. Misteri mengenai MH370 telah menjadi tumpuan dunia siasatan yang berterusan dan sumber kewujudan liar spekulasi. Antaranya pesawat itu telah dijumpai di hutan Kemboja, dilihat mendarat di Sungai Indonesia, terbang memasuki kuantum masa di sedut lohong hitam. Paling popular, MH370 terbang menuju pangkalan sulit tentera Amerika di Diego Garcia dan ditembak jatuh. Baru-baru ini ada dakwaan mengatakan pilot kapal, Kapten Zahari, telah ditemui dan masih hidup, mengalami amnesia dan berada di hospital Taiwan namun disangkal Malaysia. Berbagai teori wujud dan banyak daripadanya juga tidak masuk akal. Antaranya disebabkan kombinasi kegagalan sistem dan kelalaian manusia, kesilapan teknikal, petir, serangan burung, meteori, abu gunung berapi, kegagalan magnet, kegagalan sensor, kegagalan instrumen, kegagalan radio, kegagalan elektrik, api, asap, letupan kargo, pilot pitam, kecemasan perubatan, bom perang. Tidak ada yang dapat menjelaskan apa yang terjadi. Terkini, GDTAAA, Global Detection and Tracking of Aircraft Anywhere Anytime, alat yang dicipta untuk menjejak MH370 diumumkan ke khalayak yang diharap dapat mengecilkan radius pencarian ke lokasi yang lebih tepat. 7 tahun, MH370 masih misteri. Pesawat canggih, moden dan komersial lesap dan lenyap begitu saja sememangnya di luar kemungkinan. Kryptos. Bayangkan berjalan melewati arca setinggi 12 kaki yang tertera dengan susunan huruf pelik yang tidak masuk akal setiap hari selama 30 tahun dan tertanya-tanya apa maksud sebenarnya. Itulah perasaan data-data pekerja Central Intelligence Agency CIA yang setiap hari melintasi arca Kryptos yang terkenal terletak di luar kapiteria CIA di Manly, Virginia.
Kryptos, sebuah arca dicipta tahun 1991, merupakan kriptografi yang terdiri daripada 865 aksara dan 4 tanda tanya disusun secara unik membentuk mesej yang dienkripsi di tempel khas pada permukaan dinding tembaga yang melengkung. Dicipta oleh seniman James Sanborn, Kryptos telah berusia hampir 3 dekad. 3 mesej daripadanya telah diselesaikan. Bahagian keempat di bahagian bawah terdiri daripada kira-kira 95 aksara, dikenali sebagai salah satu kod paling misteri kerana sukar untuk dirungkaikan. Walaupun Kryptos terbuka untuk umum, tidak ada yang berjaya memecahkan kod lengkap dalam 3 dekad ini. Sebahagian daripada sebab mengapa perkara ini belum dapat diselesaikan adalah kerana lelaki yang membina Kryptos, seperti yang disebutnya, adalah seorang seniman. Penciptanya Jim Sanborn yang berusia 75 tahun baru-baru ini mengeluarkan petunjuk baru untuk akhirnya menyelesaikannya. Persoalannya, siapa yang akan berjaya? Beale Ciphers. Beale Ciphers, juga dikenali Beale Papers, merupakan sekumpulan 3 ciphertext, pelayan berisi algoritma yang kononnya menunjukkan lokasi harta karun kuno berupa emas, perak dan permata di Amerika Syarikat. Pada tahun 2020, harta karun yang tersembunyi dianggarkan lebih 93 juta US. Kepingan ini awalnya diperoleh melalui seorang lelaki misteri, Thomas J. Beale, seorang pengembara pada tahun 1818 di Colorado. Beale menyerahkan kertas tersebut kepada penjaga tempat penginapannya, Robert Morris, sebelum hilang tanpa jejak. Beale meninggalkan pesan bahawa di dalamnya terkandung rahsia harta karun. Beale kemudiannya menghantar surat kepada Morris dari St. Louis menyatakan jika dia tidak kembali setelah 10 tahun, Morris boleh membuka kotak itu. Ya, Beale tidak pernah kembali. 23 tahun kemudian, Morris membuka kotak tersebut pada tahun 1845. Sangkaannya meleset kerana ianya bukan berisi peta atau arahan untuk mencari harta karun, tetapi helaian kertas yang ditulis algoritma. Hanya ciphertext kedua yang berhasil dipecahkan. Helaian kedua berjaya dinyahkut berpandukan United States Declaration of Independence. Mesej yang terkandung menyatakan terdapat harta, iaitu 1,325 kilogram emas, 2,313 kilogram perak dan barang kemas yang diperoleh hasil pertukaran untuk perak. Harta tersebut dibungkus dalam periuk besi dengan penutup ditanam di peti besi berlapiskan batu. Malangnya, lokasi tepat berada di salah satu halaman lain dalam mesej berkod yang tidak dapat diselesaikan. Sesiapa yang berjaya membongkar lokasi yang disebutkan akan diberi hadiah 60 juta dalam bentuk emas. Unik dan misteri, penulis naskah United States Declaration of Independence ialah Thomas Jefferson, hampir sama dengan nama individu yang mencipta helaian tersebut, Thomas J. Beale. Phaistos Disc. Phaistos Disc merupakan cakera diperbuat dari tanah liat berdiameter sepanjang tangan dan kedua belah sisinya mengandungi simbol yang dicap dalam lingkaran seperti hieroglif, menjadikannya salah satu misteri arkeologi yang paling terkenal. Para saintis telah berusaha untuk menguraikan cakera tanah liat berusia 4,000 tahun itu sejak ditemui pada tahun 1908 di Great Island of Crete. Tapi nampaknya tiada siapa yang dapat menerjemahkan hieroglif yang tertera dikatakan wujud sekitar 1700 sebelum Masihi. Artifak kuno ini dianggap berasal dari zaman Minoan, iaitu ketamadunan yang lenyap dipercayai ahli arkeologi akibat letusan gunung berapi Santorini yang menghancurkan peradaban zaman gangsa itu. Selama bertahun-tahun, para penyelidik telah menafsirkan cakera itu sebagai kalender, alat astronomi dan bahkan permainan papan bersih mini. Bahkan, beberapa bakal percaya bahawa objek itu hanyalah tipuan semata yang diadakan dibuat sejak tahun 1908 untuk dijual kepada pengumpul artifak tunggu. Pakar arkeologi dan ahli bahasa, Dr. Gareth Owens yang mengkajinya dan menggelarkannya sebagai CD-ROM Minoan pertama, mengatakan bahasa itu tidak punya bentuk bagaimana ianya kedengaran, malah maknanya langsung tidak dapat ditafsirkan. Namun, pada Februari 2018, setelah lebih 10 tahun membaktikan diri, beliau telah mengumumkan bahawa Phaistos Disc berjaya diuraikan 99% lengkap. Antara kandungannya,
Cakera ini merupakan alat pemujaan tamadun Minoan yang ditujukan khas buat Dewi Kesuburan, Astarte. Phaistos Disc kini dipamerkan di Archaeological Museum of Heraklion di Crete. Mungkin maksud sebenar Phaistos Disc tidak akan pernah diketahui dengan pasti walaupun tinggal 1% misteri yang menyelubungi peninggalan ini belum dapat diselesaikan. Dark Matter. Dark Matter ialah penjelasan oleh ahli sains terhadap cirim semesta yang tidak dapat diakses, dikesan oleh radiasi dan misteri, namun ia wujud berdasarkan kesan graviti dari bahan yang dapat dilihat seperti bintang dan galaksi. Kajian menunjukkan alam semesta terdiri daripada sekurang-kurangnya dua jenis jirim. Yang paling utama, bahan yang dapat dikesan dipanggil baryonik. Ia dianggap sebagai perkara biasa kerana terbuat dari proton dan neutron dan dapat diukur. Bahan baryonik merangkumi bintang dan galaksi, termasuklah semua elemen yang ada dalamnya. Dark matter adalah teori sains mengenai keadaan satu benda yang berlainan daripada kewujudan benda-benda biasa. Benda-benda wujud kebiasaannya mempunyai sifat fizikal, mengambil ruang dan boleh diukur. Dark matter tidak mempunyai fizikal, tidak mengambil ruang dalam alam semesta dan tidak boleh diukur. Ianya berlainan sifat sama sekali dengan benda-benda wujud yang boleh dikesan dengan lima panca indera. Ia dianggap telah ada sejak awal kewujudan alam semesta dan kemungkinan besar mempengaruhi pertumbuhan dan evolusi galaksi serta pembentukan bintang pertama. Penjelasan mengenai apakah sebenarnya dark matter sangat kurang, namun para saintis mengesahkan ia wujud kerana cara ia berinteraksi dengan perkara yang dapat kita lihat. Pada tahun 1930-an, para ilmuwan menyedari bahawa semua materi yang boleh dilihat dengan mata kasar dalam kluster galaksi seperti bintang dan planet-planet, gabungan kesemua graviti ini tidak akan cukup untuk memegang segala sesuatu bersama. Semuanya akan berterbangan liar dan menerawang. Harus ada sesuatu yang lain yang tidak dapat dilihat dan dikesan yang mengikat semuanya. Dalam erti kata lain, dark matter dikatakan wujud kerana ukuran berat, jisim, mass sesuatu galaksi itu dianggap oleh para saintis lebih daripada berat fizikalnya yang boleh dilihat dengan pandangan mata. Bermakna, ada benda-benda yang tidak dapat dilihat yang menyumbang kepada berat sebenar sesuatu galaksi itu. Walaupun dark matter tidak dapat dilihat dan diukur dengan baryonik, ianya wujud kerana saintis mendapati 1. Kesan daya tarikan graviti terhadap benda-benda wujud seperti proton dan neutron. 2. Kesan dan pengaruhnya terhadap struktur berskala besar alam semesta. 3. Kesan dan pengaruhnya terhadap pembentukan galaksi. 4. Kesannya terhadap latar belakang gelombang mikro alam semesta. 5. Suhu gas panas di galaksi yang berubah-ubah. Kesan interaksi dengan dark matter. Tiada saintis yang berjaya menerjemahkan dark matter kerana tiada eksperimen pengamatan yang telah dilakukan terhadap dark matter sebagaimana mereka mengamati kewujudan dan sifat atom serta partikelnya. Mereka cuma berpendapat bahawa kemungkinan besar ianya adalah zarah eksotik yang belum dapat dikesan dan mempunyai beberapa sifat yang sangat spesifik yang sulit untuk difahami. Hal ini juga membuatkan ahli fizik percaya bahawa kemungkinan adanya kesalahan sistematik dalam rantaian pertimbangan teori relativiti Albert Einstein, dan teori itu boleh dipertikaikan. Kini, ahli astronomi, fizik dan kosmologi terus merancang eksperimen untuk mencari zarah misteri yang sukar difahami ini. Mungkin apabila jawapan persoalan apa itu dan bagaimana ia diedarkan ke seluruh alam semesta terjawab, mereka akan membuka bab lain dalam pemahaman kita tentang kosmos. Manusia sudah berjaya menghantar manusia ke bulan, menemukan teori relativiti, meneroka planet lain di alam suria, membelah atom, berjuta lagi kejayaan yang membuatkan tiada apa yang mustahil bagi manusia. Manusia juga dapat merungkai dan mencapai apa sahaja yang difikirkannya. Betulkah? Saya Mr. Misteri mengundurkan diri.